Kondisi Aurel pasca pendarahan saat hamil disorot. Kini rambut istri Atta Almi ini parah banget. Dilansir dari TribunJambi.com, kehamilan Aurel istri Atta Halilintar belakangan membuat banyak orang terdekatnya khawatir. Baru-baru ini, ibu kandung Aurel yakni Krisdayanti yang mewanti-wanti kehamilan anaknya tersebut. Diketahui sebelum hamil, Aurel sempat memiliki kista di rahimnya tersebut. Walaupun sudah hilang di rahim Aurel, namun Krisdayanti tetap meminta putrinya untuk rutin periksa ke dokter kandungan. Ditambah lagi, kini janin Aurel di perutnya sangat lemah. Beberapa hari lalu, Aurel mengalami pendarahan hingga dokter menyuruhnya istirahat total. Belum selesai di situ saja, Aurel kembali membuat sebagian penggemarnya cemas. Lewat Instagram story miliknya, putri Anang Hermansyah ini membagikan kondisi terbarunya di tengah kehamilannya. Dalam unggahan video, Aurel mengeluhkan rambutnya yang selalu rontok setiap bangun tidur. Kemudian, Aurel pun mempertanyakan penyebab rambutnya tetap rontok meski sudah jalani berbagai perawatan. Sedih banget deh, padahal sudah perawatan segala macam. Sekarang rontoknya makin parah, kata Aurel Senin 17 Mei 2021. Sembari mencurahkan keluhannya, Aurel menunjukkan beberapa helai rambut di tangannya. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.